Oke guys, balik lagi sama gua di sini di Ahmad Faqih tutorial MLBB guys. Oke, kalau kalian udah lihat di video di depan ya guys ya, karena intro Mobile Legend gua itu agak unik ya guys ya, agak unik ya. Jadi intro Mobile Legend gua itu pakai yang namanya anime dari Jujutsu Kaisen ya guys ya. Kalau kalian tahu ya animenya, wah pasti familiar ya. Ya namanya dari karakter Yuji Itadori yang bisa berubah menjadi Ryomen Sukuna ya guys ya. Caranya gampang guys, kalau kalian mau kalian tinggal download aja filenya di kolom deskripsi ataupun di komentar yang gue beri tanda pin ya guys ya. Oke, sebelum lanjut tutorialnya, kalian yang belum subscribe ke channel gue, buruan guys, kita subscribe dulu guys, karena kalian bisa request intro Mobile Legend mau kayak apa lagi guys berikutnya ya, karena intronya tuh sangat mirip banget guys. Mulai dari version, mulai dari loading, mulai dari semuanya itu sangat mirip ya guys ya. Jadi kalian buruan subscribe guys ya, jangan lupa like-nya juga dan share ke teman kalian ya guys ya. Oke, daripada lama-lama kita langsung aja masuk ke tutorialnya guys. Oke, kalau kalian sudah download filenya di kolom deskripsi ataupun di komentar yang gue beri tanda pin ya guys ya, kalian langsung aja masukin foldernya ya guys ya. Langsung kita masuk aja foldernya di ZR Siver ya guys ya. Kalian masuk ke folder ZR Siver. Nah, downloadannya kalian taruh mana tuh guys ya? Kalian taruh mana downloadannya? Kalau gue taruhnya di sini guys, di storage gue di paling bawah. Biasanya kalau kalian download nanti akan munculnya ada di folder download ya guys ya. Tapi gue ini adanya di folder sini guys, gue taruhnya ya guys ya. Oke, ini dia intronya. Sedikit banget guys, cuman 11 MB ya. Nama intronya adalah intro MLBB X Jujutsu Kaisen ya. Oke, pertama kali kalian udah biasa, kalian udah nonton video sebelumnya, cuman kalian di sini tahan aja, kalian langsung ubah nama ya guys ya. Kalian hapus dan ubah menjadi splash. Nah, kayak gini guys ya, huruf kecil semua. Kalau udah kalian tinggal klik OK aja guys. Nah, setelah OK, kalian tahan, kalian pilih namanya mau salin atau potong terserah kalian ya guys ya. Gua nyaranin untuk dipotong aja. Langsung kita masuk ke folder Android ya guys ya. Setelah Android kalian masuk ke folder data. Nah, dicari nih di data.com.mobilelegend guys. Oke, kita cari. Nah, ini dia com.mobilelegends. Terus kita klik file. Kita klik Dragon 2017. Kita klik asset, kita pilih audio, kita pilih Android. Nah, kalian pastekan di sini guys ya. Timpa file. Nah, di sini kita klik ganti guys. Oke, dan ini udah terganti. Jadi kita langsung lihat aja perubahannya ya guys ya. Kita langsung lihat aja, kita masuk ke game Mobile Legends-nya guys. Oke guys, nah mantap gak guys tuh Ryomen Sukuna guys ya. Wapernya bergerak-gerak semuanya sama persis ya, persis sama semua guys ya. Oke, gimana guys, keren gak guys? Oke guys, jadi sampai situ aja video tutorial gua ubah intro Mobile Legend ya guys ya. Buat kalian yang mau request, kalian request aja guys, siapa tahu kalian mau intronya jadi Satoru Gojo yang masih dari karakter anime Jujutsu Kaisen ataupun yang lainnya, Hunter Center ataupun yang kayak anime apa guys, kalian request aja, pokoknya bebas guys ya.